sono nga. Nah, ini mah udah tradisi emak. Memang tiap tahun. Emak tiap tahun ke sini. Gitu. Nah, hari ini emak telepon entu gitu. Tuh mau enggak? Emak mau ke makam. Gitu. Mau ke makam Olga gitu karena kan emang tiap tahun setiap tanggal Olga itu tanggal 8, emak tuh emang ke sini, selalu ke makam. Gitu. Ya itu. Iya, betul. Dari zaman Bang Billy semua kita kayak gini. 00 pasti ke sini karena setiap Olga ulang tahun, dulunya Olga masih hidup. Ma ulang tahun tanggal 6, Olga tuh tanggal 8, kita satuin tiup lilinnya itu di tanggal 8. Gitu. Dan setiap jam 00 kita tuh pasti ngucapin duluan, aku ngucapin dia, dia juga ngucapin aku gitu. Pertama sih Ma selalu kirim Al-Fatihah buat beliau ya, almarhum. Kirim Al-Fatihah udah gitu minta doa yang terbaik, dalam arti kalau orang tua mah ngedoain anaknya dapat surga, surga terindah, surga Firdaus. Udah gitu kan kita tidak boleh meminta apapun di dalam kuburan, di kuburan ya kita nggak boleh, tapi mendoakan beliau mudah-mudahan beliau tuh di tempatnya, tempat yang paling indah, paling bagus. Karena kan Olga, kalian juga tahu sendiri Olga tuh orang baik. Kalau sayang itu udah nggak bisa dibilang ya. Sayang itu semua tuh dari hati nurani sendiri gitu loh. Mau dibilang orang, ah lu mah cari pansos, ah lu mau cari nama, lu mau cari apa, boleh tanya sama orang di kuburan sini ya, orang-orang sekitar sini. Kalau setiap tanggal 8 malam 00 pasti saya udah ada di sini, udah pasti udah ada di sini. Jadi makanya mah juga heran kok pada tahu wartawan mah kesini, mah juga heran. Dia udah nyiapin anduk loh mak di sini. Iya. Tuh, ya kan? Tuh.
Enggak, karena memang mungkin karena satu media sosial dan Mas selalu ada di media sosial dan live. Sekarang kan sering live, mungkin setiap Mak ngomong apa, oh iya benar enggak sih Mak Vera ada di sini gitu loh. Tapi emang Mak seperti itu, saking sayangnya Mak sama Olga ya kayak gini. Mak udah enggak bisa ngasih apa-apa lagi sekarang. Mak cuma bisa ngasih doa. Dan janjinya Mak. Iya, momen-momen kayak gini. Jadi kamu boleh percaya tidak, maksudnya gini, boleh percaya atau tidak, setiap tanggal 6 mendekati 7, 8 itu bikin emak itu bikin melo. Pasti melo, gak ngomong apa, penangis, lebay lah kata orang gitu. Cuman kan kalian gak tahu rasanya, kita udah pernah ngapa-ngapain bareng, jalan bareng, berjuang bareng. Orangnya gak ada, udah 8 tahun. Bagi orang lebay, tapi bagi aku enggak, karena aku sayang sama dia. Tulus. Oh enggak, ini perdana mereka. Marah mereka datang dari Kalimantan, dari mana untuk datang ke untuk ke acara ulang tahunnya emak ya. Gitu loh, karena memang mereka tujuannya emang ke emak gitu loh. Cuman emak aja bilang, ayo ke kuburan Olga. Emak selalu gitu. Jadi setiap ada orang baru dalam hidup emak, harus ke kuburannya Olga, harus emak ajak ke situ. Gitu. Rame emak ya? Rame. Banyak yang sayang sama Olga sih pada intinya. Gitu loh, orang kalau ngeliat sosok Olga itu kan memang sangat luar biasa ya. Ya, pasti doa yang baik-baik semoga Olga di sana di surga, ya kan, di tempat yang baik. Pokoknya keluarga selalu berdoa untuk almarhum gitu. Pasti bapak, mama, keluarga tuh pasti sering. Pasti datang. Bapak, ibu pasti datang itu. Selalu. Sama Olga lover itu selalu. Olga lovernya itu seluruh Asia loh. Tadi aja yang dari Jerman. Tadi ada dari Jerman pada saat Mak live, karena itu permintaan mereka. Jadi setiap Mak live di TikTok, di salah satu digital, itu selalu mereka bilang, Mak tadi aku live, dia bilang, Mak live dong. Kalau di kuburan Olga melepaskan kangen mereka. Aku fansnya dari Jerman ya. Ada yang dari Jerman, dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei sama Malaysia. Banyak fansnya Olga sampai sekarang ini dan tetap bertahan. Dan boleh kalian lihat di seluruh media sosial yang ada sampai sekarang ini, pasti kalau tayangannya Olga itu pasti nomor satu sampai sekarang. Pasti, selalu insya Allah ya. Karena fansnya Olga itu benar-benar garis keras. Olga lovers itu gila benar. Selalu terima kasih buat Olga lovers dan terima kasih buat semua yang sayang sama Olga. Kita doakan untuk Olga dapat surga yang terindah, dapat tempat yang terbaik buat Olga. Maksudnya biar orang baik dapat tempat yang baik. Iya, yeah, harus. Jadi harus lewat 00 baru. Kalau enggak dia enggak mau. Masuk. Iya, yeah, tanggal 8 aku ada acara. Acara Olga lah. Kan soalnya Olga ini tahun ke-8 Olga enggak ada kan. Nanti tanggal 27 Maret Olga itu tanggal 8. Olga tuh suka angka 8. Makanya aku buatin tanggal 8, padahal ulang tahun aku tanggal 6. Ya kita acara pertama ya, paling karena Olga kan suka dangdut, suka bikin lucu-lucuan, bikin gimmick-gimmickan gitu. Tapi kalau berdoa bersama, pasti doa bersama dulu buat Olga gitu. Setelah itu baru kita pakai acara hiburan. Olga kan sebenarnya demennya orangnya hiburan ya. Olga itu demennya menghibur, dia kalaupun sedih, dia pasti ngeliat sesuatu hal yang tersentuh hatinya, pasti dia nangis gitu. Jadi kalau setiap bikin event, acara dulu, kita selalu bikin acara sama itu ulang tahun bareng ya gak? Di restoran kita, gak kok jadi gak? Iya benar. Tuh, di ulang tahun Olga kita selalu ya dibikin acara ya. Bercanda-bercanda, ketawa-ketawa gitu. Bang Billy lagi di Jogja sayang. Aku udah undang, cuman Bang Billy lagi kalau gak syuting, Bang Billy datang. Tapi kalau enggak ya paling entu sama bapak ibu ya. Ibu sama entu sama bapak ibu datang. Kalau untuk anak yatim, aku bedanya gak di tempat yang seperti itu sayang. Tempatnya kan emang khusus anak yatim tuh di rumah gitu. Tapi kalau untuk yang di tempat yang besok ini kita untuk kumpul-kumpul aja gitu. Aku ada beberapa yang aku undang, tapi misalkan mereka mau datang silakan, tapi misalkan enggak pun enggak masalah gitu. Insyaallah ada gitu. Aku undang beberapa ya. Aku undang. Kalau mereka bisa datang alhamdulillah, enggak bisa datang ya enggak apa-apa. Namanya juga gini, kita dalam kalau ngundang orang itu anak gue senyum aja. Kalau ngundang itu kan dia datang alhamdulillah, enggak datang pun ya enggak apa-apa, jangan dipaksa. Karena kalau ngundang itu kan suatu undangan sama orang lain gitu loh, bahwa oh ya kalau misalkan bilang aduh Mak sorry ya gue ada kerjaan, enggak apa-apa gitu. Oh, barang-barang ini yang aku pakai dari Olga, kudungan. Aku belum berhijab, dia ngasihnya 2011 atau 2010 aku lupa. Ini dikasih begitu, aku dikasih tas pada saat ulang tahun, ada lu enggak sih tuh? Gue dikasih, ada kan?
dikasih tas. Ini dia tasnya, ambil diumpetin. Ini ada nih tas yang dimuter-muter tuh. Dia iya. bilang nggak bisa datang. Iya. Dia bilang nggak bisa datang, maaf ya mak, nggak bisa datang. Olga soalnya lagi sakit, nggak enak badan. Oh iya. Nggak tahu ya dia bawa datang nih bawa ginian. Makanya jadi tas ini sama kudungan ini jadi saksi bahwa mak sama Olga cintanya abadi. Jadi itu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.